Ini alat untuk membengkokkan behel ya. Bisa kita buat tulang cor-coran dari ini. Saya akan review sedikit pembuatannya. Ini dari besi channel C itu yang 1-2 inci. Nanti kita kasih laskan stopper di sini. Ada berapa baut juga tinggi untuk ukuran belokannya. Ini juga ada baut telas untuk ngepres. Ini ukuran 8 sampai besi 8 sampai besi 10. Ini ada untuk penjepitnya. Juga ada diam ya. Bagian bawahnya jelas. Jelas aja seperti ini. Itu dudukan. Nanti ini kita bisa lekatkan ke kayu ya. Seperti itu. Ini saya kasih berikan sedikit contoh behel ini. Nanti kan ada stopper di sini, kita dekatkan di meja biar enak ini di press bisa. Nanti untuk ukurannya ini, karena saya nggak ada tools ini lagi susah ya ngencengin. Oke, ini langsung aja kita belokkan begini ya. Nah, langsung kita tekuk. Oke, dia langsung akan bengkok. Nah, seperti itu ya. Nanti ini ada ukurannya. Jadi kita bisa ukur ke sini. Ini maksudnya ada ukuran ya. Nah, seperti itu. Sorry. Nah, ada ukurannya untuk membuat petaknya. Bisa ukuran petaknya segede ini, atau bisa segede ini, atau bisa segede ini. Coba kita ukur. Nah, misalnya kita mau buat segitu besar ini ya. Ini seharusnya di press dulu ya, tapi tidak apa-apa lah, contoh. Karena ini belum saya lekatkan ke meja. Ini belum dipaku ya, saya taruh kaki aja. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita akan putar lagi. Oke, gitu-gitu ya, nanti dia akan bentuk petak. Oke, seperti itu. Ini mohon maaf belum jadi karena ini nggak saya lekatkan ya. Kalau udah dipaku di atas meja ini gampang sekali untuk muter-muter ini. Ini sangat ringan sekali ya kita untuk memengkok-mengkokkan behel. Dan ini juga bisa enak, ini kan bisa dilepas juga. Oke, jadi ini bisa dilepas ya. Bisa dilepas, jadi cuma kelahar. Ini kelahar yang ukuran segini. Bisa kelahar berapa aja nanti. Ini 6204 ya. Kita las gini. Nah, nanti gini. Buatkan
Baut yang jadi ini bisa dilepas dan bisa dipasang. Oke, langsung bisa kita gunakan. Oke, sekian review alat untuk backup. Ini semakin panjang semakin ringan ya. Demikian alat untuk bengkokkan behel buatan teman. Just lah, pokoknya lah, enak sekali makainya, ringan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.